Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang sangat gagah serta harta yang sangat berlimpah. Pemuda itu begitu sangat dikagumi oleh banyak orang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibuatnya menangis. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Dikisahkan bahwa suatu ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Ia adalah pemuda yang sangat gagah dan juga kaya raya. Bahkan sebagian orang berkata bahwa wajahnya hampir mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu hidup dalam keluarga yang penuh dengan harta yang melimpah. Pakaian yang ia kenakan setiap hari bagaikan pakaian bangsawan, baunya harum dan juga wangi. Setiap orang yang memandangnya tertarik dengan dirinya, terutama perempuan-perempuan pada saat itu. Mus'ab sendiri merupakan pemuda dari kaum kafir Quraisy yang belum masuk Islam pada saat itu. Akan tetapi, pada suatu ketika, ia mendengar Nabi Muhammad SAW sedang berceramah. Ternyata, membuat hatinya tersentuh dan ia memilih untuk masuk Islam. Naasnya, ibu pemuda itu menghalangi dirinya untuk memeluk agama Islam. Bahkan, ia memberikan pilihan kepada Mus'ab untuk tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya atau memilih agama yang dibawa Muhammad. Jika memilih Islam, ia harus meninggalkan keluarganya dan kekayaan yang ada di dalamnya. Namun, pemuda itu ternyata lebih memilih untuk masuk Islam. Ia rela meninggalkan gelimang hartanya demi masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, seketika itu, Mus'ab juga pergi menemui Rasulullah dan selalu mengikuti kajian-kajian yang diadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab pada saat itu tidak mengenakan pakaian sebagaimana biasanya. Ia berpakaian kusam dan lesu, bahkan kancing bajunya saja menggunakan duri karena ia tidak memiliki apa-apa kecuali hidup bersama para sahabatnya demi Islam. Mus'ab ketika sudah masuk Islam menjadi pejuang Islam yang sangat tangguh. Ia berada di barisan depan ketika mengikuti perang. Namun pada akhirnya Mus'ab wafat dalam perang Badar dan ia pun syahid di jalan Allah. Ketika hendak dikafani, ia dikafani langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengucurkan air mata ketika melihat jasad Mus'ab yang berlumuran darah. Rasulullah merasa terharu dengan keteguhan yang dimiliki oleh Mus'ab yang berani meninggalkan dunia demi masa depan Islamnya. Masya Allah, begitu beruntungnya pemuda itu. Meskipun diberikan kelebihan di dunia, namun ia berani meninggalkan itu semua demi bisa berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun kondisi kita, marilah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.